Waduh, anginnya ngeri juga sahabat. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti. Ya, peristiwa ini terjadi minggu sore di Kampung Jalan Baru, Kelurahan Kencada, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Beruntung hujan akhirnya mereda. Nah, kan benar, pohon sampai tumbang. Bahkan nimpar tiang listrik yang langsung ambruk ke bagian depan rumah warga. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor butuh waktu cukup lama untuk memotong batang pohon yang melintang. Sebagian atap rumah warga juga berantakan setelah diamuk angin kencang. Beruntung kejadian ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Ini terjadi sekitar pukul 14:30 menit. Informasi yang kami terima dari warga. Jadi memang dampak dari kejadian ini ada 6 titik yang hari ini sedang kami tangani adalah pohon tumbang. Sampai saat ini petugas masih melakukan pendataan jumlah rumah warga yang rusak akibat banyaknya pohon yang tumbang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyata, RTV.